ya, cabin filter Pro 2 Viva. Kena tukar selalu, setahun sekali, kurang-kurang pun 2 tahun sekali lah. Oke, okay. Aircon Pro 2 Viva. Oke, okay, Pro 2 Viva, kita belajar macam mana tukar dia punya cabin filter. Belum buat sih. Oke. Okay. Dah sekolah. Oke. Okay. Semboy bas. Oke. Okay. Mula-mula. Buka laci. Okay, buka laci. Sekolah bas suara latar sih. Oke. Okay. Pas tu kita buka ni, ada ni penutup. Oke. Okay, kita boleh nampak cabin filternya di situ. Kotor. Ini yang perlu tukar. Kalau tidak tukar, ekon, anginnya, angin nanti tidak kuat, bau hapak, aneh. Nah, biasanya, cabin filter yang baru dengan yang lama. Harga baru Rp12. Oke, pasang, masukkan balik. Masukkan yang baru nih, cabin filter yang baru. Nah, jangan terbalik ya, dia kena, dia kena memanjang ke dalam. Oke. Sudah boleh tutup tuh. Kena memanjang ke dalam. Gagal mesin. Oh, gitu lah tuh. Oke, masukkan dia. Kemudian pasang penutup. Semudah ABC bosku. Keren. Wah, pasang balik lacinya.